Kembali jadi sorotan. Gaya Ayu Ting Ting kenakan kemben disebut mirip idol K-pop. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Siapa yang tak mengenal Ayu Ting Ting? Artis papan atas tanah air yang memulai karirnya di dunia dangdut. Kini wanita kelahiran 20 Juni 1992 itu turut melebarkan sayapnya dengan mencoba posisi lain di dunia entertainment. Salah satu di antaranya adalah dengan menjadi host atau pembawa acara. Ayu Ting Ting bahkan laris muncul di beberapa acara sebagai pembawa acara yang menghadirkan bintang tamu terkenal. Kehebatan Ayu Ting Ting dalam berkarir di dunia hiburan membuatnya semakin dikenal dan kaya raya. Sebagai artis yang tersohor, Ayu Ting Ting jelas memperhatikan penampilannya. Terlebih, Ayu Ting Ting kerap memakai baju atau gaun-gaun dengan model yang cantik. Pedangdut Ayu Ting Ting lagi-lagi banjir pujian karena penampilannya yang menawan. Kali ini, ia sukses membuat netizen terpana dengan aksi mejengnya mengenakan kemben. Sembari memamerkan bahu yang mulus, Ayu Ting Ting sampai dibilang mirip idol K-pop IU, sampai Yeri Red Velvet. Hal itu dipamerkan di Instagram pribadinya pada Senin 28 November 2022. Ayu Ting Ting terlihat menunjukkan foto cantiknya yang berbalut kemben. Dalam potret tersebut, Ayu Ting Ting tampak tersenyum manis dengan gaya cantiknya dalam balutan kemben. Ayu Ting Ting terlihat cantik dengan kemben bermotif abstrak. Ditambah lagi dengan rambut palsunya yang terurai panjang, yang membuat penampilan Ayu Ting Ting kian mempesona. Sembari memamerkan bahunya, gaya Ayu Ting Ting sukses tampil seksi. Dari unggahan tersebut, penampilan Ayu Ting Ting langsung banjir sorotan dari warganet. Bahkan ada yang menyebut Ayu Ting Ting mirip dengan idol K-pop IU, hingga mirip Yeri Red Velvet. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID.